Oke guys, kali ini kita akan mainkan game Renfield Bring Your Own Blood. Kita jadi Dracula guys, tapi dengan versi road light. Oke, kita langsung mainkan guys, seperti apa gamenya. Ayo guys. Nah sekarang kita suruh pilih karakter nih guys. Saya mau pilih Renfield karena nggak ada karakter lain yang dipilih. Lalu levelnya saya langsung pilih level yang pertama, Saint Louis. Oke, ini dia karakter kita, Renfield. Ini Renfield ceritanya itu anak buahnya Dracula guys. Nah kita suruh mencari darah atau gimana, nggak tahu. Ini yang pasti kita melawan ini manusia nih, melawan manusia. Atau ini kok ada monster juga, atau manusia bertopeng nih guys. Oke guys, ini langsung gas, dapat level up. Langsung kita pilih yang pertama. Saya pilih ini karena mantap ini, bumerang. Bumerang apa ini, kelelawar guys. Nah ini sangat bagus nih guys, untuk perlindungan guys. Sementara kita akan menaikkan level terus, menaikkan XP. Kita udah ada perlindungan dengan mendapatkan bumerang kelelawar. Oh ya guys, ini saya sudah main berkali-kali. Oke, saya pilih Shadow Claw dulu, atau saya pilih mana guys? Ini aja nih, naikin. Saya pilih ini aja nih, pilihan yang kedua. Kelelawar juga ya, bisa tembak-tembak ke jarak yang terdekat. Jadi ada dua perlindungan guys. Nah ini saya main udah berkali-kali guys. Kalau awal-awal saya pasti KO guys, karena ini levelnya kan dari level dasar guys. Kita harus naikin level supaya bertambah kekuatannya dari karakter ini guys. Jadi saya udah bermain berkali-kali, saya udah tahu celahnya, baru saya record supaya teman-teman tahu. Dan ini sampai saat ini saya belum bisa mengalahkan boss. Nah mudah-mudahan ini yang waktu saya record ini saya bisa mengalahkan boss guys. Semoga ya guys, karena ini cukup untuk awal-awal cukup sulit guys. Dan ini saya lihat ini gamenya sangat menarik guys, sangat menarik sekali dengan style roguelite seperti itu, Vampire Survivor. Nih saya pilih mana ini, saya pilih ini Black Bat aja nih, projectile supaya lebih cepat. Nah itu lebih cepat kan, orbitnya lebih cepat guys. Itu perlindungan saya tuh, wuk 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 wuk, cepat nih. Nah ini yang ngeselin guys, ketika saya bertemu dengan lawan yang nembaknya banyak itu, wah itu ngeselin sekali guys. Kita harus menghindar supaya terbebas dari serangan lawan. Nah tapi untungnya saya udah punya dua perlindungan guys, yang satu orbit, yang satu jarak dekat itu, yang kelelawarnya ungu, mantap itu guys. Nah ini saya terus berjuang supaya saya bisa lolos sampai ke level boss guys. Kita coba ya guys. Oke kita lanjutkan. Maaf tadi ada telepon masuk waktu saya record. Nah sekarang kita lanjut lagi. Mantap guys, ini orbit saya tuh sangat membantu sekali guys. Ini meskipun lawannya banyak tapi saya bisa mengalahkan dengan mudah guys. Oke level up lagi, saya pilih increase projectile ya, supaya lebih kuat lagi guys. Nah ini saya masuk ke ruangan berikutnya guys. Ini semakin masuk ke ruangan berikutnya semakin banyak musuhnya dan semakin sakit guys. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai memilih senjata waktu naik level tuh, harus tepat sekali guys supaya bisa menguasai area medan yang kita lalui guys. Nah ini saya masih bisa menghadapi lawan-lawan guys, karena orbit sama ini apa, kelelawar yang tembak jarak dekatnya itu mantap sekali guys.
meskipun pukulan saya masih belum sakit tuh, masih putih itu guys, tuh lihat tuh pukulan cakarnya itu masih putih, itu masih belum sakit guys. Tapi untungnya saya udah dilindungi oleh Orchid sama kelelawar yang satunya itu. Oke, naik level lagi, mantap, kita pilih. Oke, sekarang saya naikin lagi Black Bat. Black Bat-nya tuh untuk langsung itu semakin sakit guys, damage-nya semakin nambah guys. Harusnya saya habis ini, kalau beruntung saya bisa dapat cakar, supaya bisa upgrade cakarnya itu yang putih itu jadi merah guys. Mudah-mudahan saya dapat cakar Dracula, cakar vampir yang merah itu, mantap guys. Nah ini semakin sakit kan, semakin rame rombongan guys, itu ada detektif juga tuh tembakannya tuh beruntun gitu. Itu kita harus benar hati-hati guys, meskipun ada orbitnya kalau kita nggak menghindar ya darahnya juga berkurang guys. Bahaya tuh darahnya berkurang guys, mantap guys. Yo terus jalanin, terus hajar. Waduh kena tembakan guys. Oke, kita bisa melewati guys. Nah itu ada pom-pom gel itu, kita klik X dulu ya. Nah klik X, lalu kita pilih mana, itu ada taring vampir atau jabat tangan, pilih yang mana. Saya pilih taring vampir aja, tapi saya nggak tahu guys itu ke level apa itu, kok ada taring vampir sama jabat tangan. Ya kita terus menghadapi lawan guys. Ini lawannya semakin banyak itu, lihat tuh semakin banyak, semakin naik level semakin banyak guys. Tapi kita tetap bisa mengatasi guys, tenang aja guys. Ini karena orbitnya udah sakit, udah mantap damage-nya, dan saya juga masih double perlindungan itu dengan vampir yang melindungi, yang kasih tembakan kecil itu di area yang terdekat guys. Nah ini bisa dikuasai guys. Tapi sayang sekali guys, ini aduh cakaran saya masih belum upgrade guys. Mudah-mudahan habis ini saya dapat cakaran ya guys. Nah, dapat cakaran guys, Shadow Claw. Oke, mantap, ini cakaran saya udah jadi merah. Langsung lawan bos Giga Lupus. Oke, hati-hati. Wah, ini tembakannya beruntun guys. Mantap guys. Bosnya guys. Wah. Oke, hati-hati. Mudah-mudahan saya bisa lolos ya guys. Ini bosnya. Wah, ini lumayan nih, level pertama ini lumayan nih. Oke, hati-hati, Giga Lupus. Tembakannya tuh guys, beruntun guys, ngeri guys. Waduh. Oke, habisin. Wah, mudah-mudahan darah saya penuh terus ini. Ayo, mantap. Berkurang darah saya. Wah. Hati-hati. Waduh, ini mantap. Tembak terus. Hati-hati. Ini juga anak buahnya ini sangat mengganggu guys. Oke, kita habisin dari sini. Udah tinggal dikit nih. Giga Lupus. Oke, mantap guys. Akhirnya guys, lolos guys. Keren sekali, istimewa. Oke guys, sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Untuk level pertama saya udah bisa lolos di game Renfield. Kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share. Mantap kali, kita lanjutkan di lain kesempatan. Salam retro babe semuanya. Ciao.